Kasih ya. Yang barang-barang gimana ya? Kita sendiri angkat ya? Kalau mau perlu saya bisa bantu. Enggak usah, biar sendiri aja. Bisa sendiri? Ah, iya. Oke. Gak ada cowok emang? Lagi gak ada kerja di bawah. Oh, ini bikin apa? Villa juga? Kalau yang depan itu villa. Oh, villa. Banyak orang. Oh. Marga apa yang punya? Si Hombing. Ini bikin apa? Yang mana? Ini. Rumah villa itu. Oh, rumah villa juga? Ya, itu villa nanti lebih banyak orang bisa ditampung. Oh, di situ? Iya. Oh, di situ? Kalau yang itu rumah pribadi kami. Oh, pribadi. Saya ambilkan dulu ya. Oke. Sudah. Iya. Kita sekarang berada di daerah Panguruan Samosir. Nah, tadi karena kendala sesuatu hal, aturan kita bisa jalan dari Balige, nyebrang ke sini. Terakhir kita nyebrangnya dari Prapat. Jadi kita muter jauh perjalanan. Nah, makan waktu lama. Nah, ini kan lihat kan? Nah, itu Danau Toba. Kelihatan kan? Nah. Selamat pagi. Kita sekarang berada di Partondungan Homestay. Partondungan Homestay ini di daerah Samosir, tepatnya di di daerah Sitoluhuta, Panguruan. Panguruan Samosir. Jadi kalau Anda yang mau ke sini melalui lintas darat, Anda bisa melalui tele. Bastagi tele, Anda bisa ke sini.
Nah, tapi Anda bisa menggunakan Google Map. Tapi kalau Anda menggunakan map, tapi kalau menggunakan ingin dari Parapat, Anda bisa nyebrang kemari naik ferry. Untuk saat ini tempatnya sangat indah, nyaman, masih daerah perkampungan. Nah, ini dia perkampungan. Nah, ini akan dibangun, yang kita ini akan dibangun pendopo. Bukan pendopo sih, pintu semacam ruang duduk-duduk. Nah, untuk bisa mandang-mandang di Danau Toba. Itu Danau Toba. Nah, kemarin kita dari sana, dari Balige. Aturannya saya dari Balige mau ke sini bisa cepat melalui nyebrang. Tapi karena berhubung Balige pelabuhan penyeberangannya masih diperbaiki, maka kita jalan lagi ke Parapat. Nah, jadi agak tempuh waktu agak lama, 1 jam segitu deh perjalanan. Nanti habis dari itu kita nyebrang lagi ke Samosir. Dari Samosir kita 1 jam lebih ke sini, ke tempat ini. Nah, Anda lihat tuh, indah banget. Untuk sinyal HP di sini sangat jelas, XL, Telkomsel jelas. Nah, homestay. Nah, tuh masih ada suasana gini di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6 rumah. Nah, dan ini yang paling ujung sana itu akan dibangun untuk rumah pemilik, pemiliknya. Dan ini untuk yang dekat ini untuk villa dengan 3 kamar mandi dan 3 kamar. Nah, itu. Jadi tempat ini kalau dibilang sangat indah. Nah, masih suasana ada dengar kan? Nah. Kalau Anda yang ingin kemari, saya sarankan Anda bisa menggunakan pakai Google Map. Google Map. Nah, kalau Anda kemari juga sebaiknya agak cepat, karena perjalanan kalau dari Medan bisa menempuh 5 jam lebih. Nah, kalau dari Bandara Silangit ke sini bisa 2 jam. Nah, Anda bisa nyebrang dari Parapat. Nah, tapi karena berhubung perjalanan terkendala oleh penyeberangan di pelabuhan, sebaiknya Anda bisa melalui Parapat karena kapal penyeberangan di Parapat banyak. Tuh. Untuk sarana transportasi jalan bagus kemari tempatnya. Hanya untuk pintu masuknya itu Anda jangan salah. Nah, di sini ada pintunya, ada dua pintu masuk. Nah, untuk yang bawah sama yang atas. Jadi kalau Anda mau kemari juga sebaiknya informasi dulu sama pihak pemilik untuk lebih jelas supaya jangan salah Anda masuk tempat. Karena salah masuk tempat Anda akan lari ke perkampungan lain tempatnya. Tuh. Jadi kalau Anda mau isi suasana ketenangan, disinilah tempatnya. Di sini tidak ada menyediakan televisi, tidak ada. Nah, di sini juga tidak ada air panas untuk sementara waktu ini, tidak ada. Tapi kalau mungkin ke depan mungkin ada.
Jadi di sini hanya masih tahap pembangunan, belum semuanya rampung 100%. Jadi ini masih kalau dibilang 40% lah. Nah, gitu. Tapi mereka tetap membuka penginapan di tempat ini. Bagi siapa yang mau menginap, dipersilakan. Dan sementara waktu ini juga mereka tidak ada menyediakan sarapan pagi ataupun makan siang ataupun makan malam. Tapi kalau misal Anda ingin melakukan atau ingin memesan, mereka juga bisa ada kerjasama dengan pihak restoran di tempat ini. Tuh. Terima kasih. Hari ini kita akan berbicara dengan pemilik tempat ini, dan di sini kita akan berbicara masalah mengapa dia buat tempat ini di Samosir. Terus kita akan kupas tuntas masalah latar belakangnya, semasa hidupnya, semasa dia istilahnya berkarir sampai dia keluar ataupun pensiun dari masa pekerjaannya. Nanti saya di sini akan membahas, kupas tuntas semuanya secara detail, tahu kenapa dia meletakkan tempat homestay ini di Samosir. Ini kurang tepat dibilang interview kan satu arah kan? Iya. Iya. Jadi ini dua arah, dalam arti begini. Okay, nanti ada pertanyaan-pertanyaan informatif. Tapi saya ingin Bapak Ibu datang ke sini nanti mendapat makna. Iya. Iya. Mendapat makna. Mengapa saya tekankan itu? Karena memang itulah filosofi dari homestay. Itu bedanya homestay dengan hotel. Iya. Hotel itu orang menginap selesai, fasilitas dinikmati selesai. Kalau homestay ada interaksi pengunjung, penginap dengan owner. Interaksi dalam apa? Ya tergantung apa yang kemampuan dari owner itu. Ya, apa yang bisa dia berikan ya. Interaksi yang menjalin suatu komunikasi, ya suatu komunitas, suatu persaudaraan ya. Dan ada unsur edukatifnya. Jadi nanti Bapak Ibu, itulah keinginan kami datang ke sini. Ada kerinduan kembali ke sini karena mendapat suatu makna, ya. Nah, itulah kira-kira. Memang begitulah konsepnya homestay. Nah, kita kesana nanti. Tapi saya bagian pertama silakan dulu ibu pertanyaan-pertanyaan informatif lah. Nanti akan saya antar kesana nanti. Silakan dari pertanyaan. Ya. Pertama ya seperti normalnya Amang ya. Ya. Sedikit nih suara serak. Ya. Ya perkenalkan dulu lah nama Amang. Asalnya dari mana? Saya, ya. Okay, backgroundnya apa? Ya, oh gitu, baik. Ya. Baik. Jadi nama saya Paul Junian Sahala Maringan Tua Siombing ya. Oh. Itu nama yang diberi oleh orang tua saya. Paul, nama artis Junian itu bulan Juni. Sahala Maringan Tua, mudah-mudahan terang. Tinggal abadi dalam anak ini. Kira-kira begitulah dulu doa mimpi dari orang tua kan. Orang Barat kan selalu begitu ya. Nah, saya dilahirkan Pematang Siantar tahun 1953. Jadi sudah 68 lebih. Tiga anak. Saya married umur 40 tahun ya. Oh. Ya, panjang sekali perjalanan. Anak saya pertama perempuan itu ambil S2 sekarang pariwisata di UGM. Yang kedua laki-laki ya ambil sudah S1 kimia. Yang ketiga masih SMA. Nah, pendidikan saya pernah belajar filsafat teologi ya di seminari ya Katolik ya. Dan kemudian saya mengajar di seminari, saya disekolahkan ke Filipina ambil psikologi ya. Ya, saya terbuka aja. Saya dulu pastor. 12 tahun. Ya.
dan istri saya mantan biarawati. Oh. Ya, saya mantan biarawan sih, saya mantan biarawati. Nah, saya keluar tahun 92. Nah, kami married tahun 94 ya. Hmm. Nah, tapi dia sudah lebih dulu keluar ya. Dari perawat Elizabeth, Medan. Hmm. Nah, kemudian saya bekerja di pabrik. Saya 12 tahun dulu mengajar, kemudian saya di pabrik. Ya, kehidupan yang luar biasa baru. Yeah. Ya, sebagai pastor pendeta kita dilayani dan dihormati. Di pabrik saya mulai dengan zero ya. Mm. Ya, tidak tahu apa-apa ya. Tapi ya, rupanya di sana Tuhan menempatkan saya ya. Dan akhirnya saya berhasil dengan sangat baik di situ 30 tahun. Hampir semua muslim ya. Kenapa saya bilang Tuhan menempatkan di sana? Saya merasa saya harus menjadi garam, harus menjadi terang di tengah-tengah mereka ini ya. Dan saya bekerja dengan sangat baik akhirnya ya, posisi yang sangat baik. Ya, kemudian sesudah saya lulus, maaf, singkat kata sudah ada waktu itu mau prawisata di sini ya. Nah, saya ingin kembali ke tempat ini ya. Nah, ya sebagai orang tua apalagi orang Batak ya harus ikut anak ya. Sebenarnya saya sudah sangat mapan di Surabaya ya, tapi okelah saya mulai hidup baru ya, dan itu perjuangan ya. Bayangkan harus mencangkul dan hidup pasca di sini sangat sederhana, tapi saya enjoy sekali ya. Karena apa? Nanti saya endingnya nanti. Dan tanah ini cukup luas ya, hampir 1 hektar. Luar biasa. Ini bahasa Bataknya Hangomion, bahasa Indonesianya misteri. Misteri. Rahasia bisa saya dapat ini. Ya. Betul-betul di luar dalam saya ya. Tak terpikir ya? Tak terpikir sama sekali. Dulu waktu mertua saya perempuan meninggal dunia, ada Batak. Mendungoi dibeli kami sedikit tanah di ujung sana. Ya, di ujung itu rumah sana itu sedikit. Kemudian ya perlahan-lahan saudara ipar saya itu mau jual ya. Daripada dijual ke orang ya lebih kita beli sendiri. Itu sudah 10 tahun yang lewat lebih itu. Udah. Ya tiba-tiba Jokowi mau buat pariwisata di sini ya. Ya begitulah ya. Nah, ada dua misi kami membangun homestay ini. Ya. Pertama anak saya karena dia teknik kimia, dia ingin ya mau dekat dengan alam, ya mau ada agro di sini nanti, ya, agro wisata. Tapi yang konsepnya ramah lingkungan, ya bukan chemical tapi nanti mau eco engine, ya mau pupuk cair, ya POC dan bagus sekali ya. Ya. Juga nanti dan maggot dan sebagainya sudah itu sudah konsep semua ya. Yeah. Dan saya, nah karena saya jurusannya saya psikologi dan ada spiritualitas, memang saya nanti di tengah-tengah sana ada ruang pertemuan di antara rumah ini. Oh. Ya. Nah, jadi nanti setiap orang pengunjung ke sini atau malam hari atau pagi hari seperti ini kita kumpul di sana. Hmm. Jadi kita sharing ya, sharing seperti inilah. Ya, yang kita buat ini kira-kira begitu nantinya ya. Cuma nanti ada topik-topiknya tentunya ya. Sharing, ya karena saya dulu di pabrik itu pengembangan SDM, jadi saya banyak memotivasi orang, banyak konsultasi dan ya saya agak saya menyenangi profesi itu ya. Sangat menyenangi profesi itu dan itu yang mau saya bagikan di melalui wisata ini ya. And, contoh aja ya, ini Danau Toba, ya. 74.000 tahun yang lewat ini bencana alam yang luar biasa. Bencana dunia merubah iklim dan menghabiskan nyawa manusia sangat banyak saat itu. Benar-benar bencana dia, kurang lebih seperti COVID sekarang ini. Bayangkan ini letusan yang sangat dahsyat sampai ke Eropa sana, di, ada apanya? Debunya. Debunya. Tapi sekarang menjadi kepingan surga. Iya. Kok bisa? Ya. Nah. Ya sebagai orang beriman, entah apapun agamanya, itu tidak dengan sendirinya terjadi. Iya. Ya, rencana Tuhan. Ada invisible hand di situ. Iya. Ya. Jadi alam
pun menata hidupnya. Nah, ini satu pelajarannya. Alam pun menata hidupnya. Tentu dibantu pencipta alam, gitu kan. Nah, itu secara singkat. Ya. Nah, kemudian pusuk buhit ini, ya, orang Batak itu, ya, begini, saya mulai. Marga Batak. Batak kan punya marga, ya. Itu dimulai dengan si Raja Batak. Ya. Nah, dua anaknya. Tahu anaknya Guru si Raja Batak? Guru Tantan Dibata dan Raja Isobaun, ya. Karena pernah dengar sih, Mamang. Pernah dengar. Pernah dengar, bentar, ya. Nah, kamu, saya tanya dulu. Keturunan di Batak, apa? Raja Isobaun atau Guru Tatian Bulan? Wah, itu masih belum. Kamu ya mungkin kurang lebih. Jadi pastinya kamu keturunan ini Guru Tatian Bulan. Bedanya apa ya? Dua anaknya. Oh. Raja Batak itu dua anaknya. Hmm. Semua marga Batak dari sinilah. Oh. Dari sumbernya. Sumbernya ini. Buyutnya. Si Raja Batak inilah. Iya. Nah, ya. Jadi kalau ditarik marga itu semua tuh satu pohon. Nah, si Raja Batak itu ada banyak versi. Saya ambil satu versi aja yang menarik, yang bisa menjadi mengedukasi. Dia ini pelarian ke sini, melarikan diri. Ada yang bilang dari Manchuria, ada yang Mongolia, ada yang dari India, ada yang bilang dari Raja Kerajaan anak Sriwijaya dulu, ketika Sriwijaya diserang oleh Majapahit abad 12, ya lalu dia melarikan diri, ya. Nah, kenapa abad 12? Kalau ditarik marga, silsilah, itu kurang lebih 800 tahun lewat itu. Persis waktu Sriwijaya, Majapahit menyerang Sriwijaya. Nah, jadi melarikan dirilah dia. Tentu mencari tempat yang aman, yang tenang, ada sumber kehidupan. Dia Sionjur mula-mula lah asalnya orang Batak di balik gunung ini. Itu subur sekali tanahnya, ya. Kemudian ada pusuk buhit, disitulah dia nanti bersembunyi apanya, ya. Nah, kenapa dia tidak ke gunung yang lain? Kenapa tidak ke Gunung Sindaru? Kenapa ke Tuh? Yeah. Kenapa? Kenapa tidak ke Humba? Kenapa tidak ke Silindu? Kenapa tidak ke Balige? Di sana ada juga gunung. Yeah. Nah, jadi ada sebabnya. Sebabnya. Ya. Ya. Tempat yang pelarian lah ini. Nah, ketika dia melarikan diri, dia lihat apa sih? Dia menata hidupnya. Menata hidupnya. Ya. Ya, seperti Abraham dulu kan, dari Ur itu naik cari tanah terjanji, sudah sampai tanah terjanji, kan dia menata hidupnya, ya. Hebat. Si Raja Batak menata hidupnya. Kalau si Raja Batak ini, itulah mulai itu. Dia membuat silsilah ke atasnya. Tapi ini penghuni kayangan atas ini. Jadi, saya sebut aja ya beberapa, ya. Raja Bonang-Bonang, Guru Tantan Dibata, ada Raja Miok-Miok, ada En Manusia, ada Raja Ihat Manusia, ada si Guru Dia Parujar, Raja Odaul, dan ini turunan dari Mula Jari Nabulun. Ya, jadi kurang lebih 7 generasi dari si Raja Batak. Tapi ini penghuni kayangan ini, ya, makhluk, karena tidak punya silsilah, ya, anak marga, ya, karena marga baru mulai di sini. Itu mitos atau memang? Nah, tentu itu atau legenda. Memang legenda. Legenda, ya, yang historis yang ini, karena di sini sudah ada Tarabo, kan? Oh iya. Yang ini dibuatlah. Sayang ini tidak kurang kita ketahui. Nah, kenapa saya justru mau menjelaskan ini? Supaya kita seperti nenek moyang kita, dia menata hidupnya dengan dua sisi hubungan vertikal. Ya, bahwa dia bukan manusia biasa, dia berasal dari Mulai Jari Nabulun. Ya. Jadi walaupun dia tidak punya Alkitab, dia tidak punya Nabi, dia punya tuntunan, dia punya apa ya, pelariannya dia kan,
tapi dia beliau itu bisa menyusun legenda itu, menata hidupnya ya. Ah, wah. Itu kan luar biasa kan? Iya. Ya, semacam agama lah itu ya, tanda kutip ya kan, hubungan spiritual ya kan, iya, dengan sang pencipta ya, yang diberi nama Mulya Jadi Nanggulon ya. Dan ini Gunung Pusut ini menjadi jembatan karena orang Batak percaya ada dunia atas, menengah, bawah. Kita ini dunia menengah. Ini jalannya, tangkanya ke dunia atas. Begitu legendanya. Ya, Pusut Buitnya. Jadi ini gunung sakral bagi nenek moyang kita. Oh, gunung ini? Ya. Gunung Pusut. Ya, Pusut Buit. Oh, ini Gunung Pusut Buit. Ya, seperti Gunung Sinai bagi orang Israel. Oh, gitu. Si Musa kan kalau mau bertemu Yahweh kan ke Gunung Sinai kan? Iya. Dia punya masalah. Dia diprotes, lari ke sana. Lari ke sana. Dia mau minta petunjuk, lari ke sana. Dia dapat hukum Taurat, apa? Iya, hukum Taurat. Dari sana. Ya, di sana dia ketemu sang pencipta. Jahat, ya, kurang lebih nenek moyang kita seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ini Gunung Suci, kan? Ya. Gunung Pusut. Bagi nenek moyang kita, ya. Oke. Okay. Vertikal, luar biasa, kan? Sekarang horizontal. Nah, dibuatlah marga ini kan. Dan hanya orang Batak yang punya marga seperti kita tatanannya. Iya. Dan dibuat Dalian Natolu. Ya. Dalian Natolu ada Tulkula, Tulu, apa semua sebut dua, buru kan. Ini itu kan Tulu kan. Ini itu Tulkula kan. Iya. Tiga ini kan. Hebatnya Dalian Natolu ini di saat tertentu dia hula-hula, di saat tertentu dia buru. Kan begitu kan? Saat tertentu dia hula-hula, saat tertentu dia buru kan? Semua demokrasi, demokratis sekali, luar biasa sekali tatanannya itu. Hubungan horizontal ditata luar biasa kan? Alatnya itu Dalian Natolu. Nah, artinya luar biasa nenek moyang kita itu menata hidupnya vertikal dan horizontal. Kita keturunannya harus tahu ini dan harus bangga. Sebab begitulah nenek moyang kita ya menata hidupnya. Saya kira ya maaf, saya tidak mau meremehkan suku lain. Orang Batak di Indonesia ini termasuk suku yang diperhitungkan. Ya. Ya, bukan kelompok besar kita, bukan. Ya. Bukan. Kecilnya. Ya, dibandingkan suku-suku lain kita ya, bukan terbesar. Tapi diperhitungkan. Ya, punya identitas, punya karakter. Ya, punya karakter. Ya, mungkin ini diturunkan oleh nenek moyang kita kan? Iya. Dengan dua syarat, hubungan vertikal horizontal. Sedang. Jadi mungkin nenek moyang kita mengatakan, pesannya, tonanya, paruh kamuda, hubungan vertikal horizontal itu bahasa banyak kan, asa hasia mulung, asa dapotang mulu, kira-kira itulah intinya. Yeah. Pelajaran yang berharga sekali kan, ya, dari budaya. Iya. Nah, kurang lebih Adam dan Hawa itu, ya kan? Iya. Ciptaan dari apa? Ya, itu tidak bisa dijawab biologis itu, ya kan? Iya. Kalau diterangkan Alkitab kan dari api tanah, ya kan? Iya. Dihembuskan, ya kan? Itu kan bukan biologis itu kan? Iya. Itu kan satu, ya kita tidak bilang legenda, tapi kita bilang itu rahasia Allah lah, ya kan? Begitulah Tuhan. Tapi tidak bisa kita katakan terjadinya manusia dari situ, ya kan? Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan lah itu intinya. Konsepnya Alkitab itu bahwa kita ini dari Tuhan. Kita ini manusia dari Tuhan, man of God. Ya. Kita ini anak Tuhan. Karena nenek moyang kita dari Tuhan. Ya. Nah, kita harus sadar ini. Ya. Saya buat sedikit perbandingan ya. Saya agak merenungkan kenapa orang Israel itu Yahudi itu luar biasa sukses bisa dikatakan ya. Suku kecil, tapi di dunia ini berperan sekali kan dalam teknologi, dalam ekonomi, pertanian, semua mereka itu. Ya kan? Eropa itu, Amerika, Inggris itu identik dengan
Jerman itu identik dengan Yahudi, ya kan? Iya. Iya kan? Bangsa lalu, pilihan. Bangsa pilihan. Padahal pernah dibantai oleh Hitler, 6-7 juta orang mati, ya? Iya. Tapi eksis. Nah, kenapa? Nah, jangan lupa. Orang Yahudi itu adalah agama Yahudi. Dan inti agama Yahudi ialah mereka selalu diajarkan, ya, dan itu ada dalam Kitab Keluaran, bahwa Allah menyertai mereka, bahwa mereka itu kemana pun mereka berada. Nah, itu waktu Musa itu keluar dari Mesir, itu Paskah pertama. Kau harus terangkan ini kepada keturunanmu selama-lamanya, dan bahwa Allah yang menyelamatkan, ya, kamu, ya. Ada, jadi orang Israel itu jauh itu sadar dia itu man of God. Jadi punya percaya diri, punya keyakinan. Apa hubungannya dengan kesuksesan? Saya kira dia punya percaya diri. Kalau kita yakin ya, saya kira potensi kita menjadi luar biasa, ya. Emang Bejolmon gagal karena dia ragu-ragu, karena dia tidak percaya diri. Keberhasilan bukan soal IQ, bukan. Tapi kalau dia punya satu, yes, saya bisa. Apalagi kalau yes, saya anak Tuhan, ya. Yeah. Tak ada yang tak bisa, tak ada yang mustahil, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pasti bisa. Self confidence, ya, Mas. Self confidence yang bukan hanya psikologis, tapi ya, spiritual. Kalau psikologi kan mengajarkan self confidence Anda pusatnya. Iya. Tapi kalau spiritual, Tuhan pencipta pusatnya. Nah, kalau dikombin ini menjadi luar biasa. Tidak hanya mengandalkan Tuhan, tapi juga mengandalkan diri sendiri juga, kepada usaha, ya. Jadi orang Yahudi itu dia berusaha maksimal, tapi dia pun yakin pasti bisa karena Tuhan membantu dia. Jadi apapun saya kerjakan, kalau saya kerjakan pasti akan jadi. Mungkin itu yang membuat mereka jadi unggul, ya. Kalau soal IQ kan, ya sama aja, kan. Ya kan? Nah, di mana letak bedanya saya dulu? Nah, kembali ke kita tadi, Bapak. Kalau kita mau bahas itu, kita harus menyadari. Ya, seperti nenek moyang kita itu. Ya, menata pelarian, tapi menata hidupnya. Ya, kita keturunannya ini, ya. Ya, maaf aja, dalam sejarah kita, orang Batak itu memang luar biasa, ada di jenderal nasional. Ingat, hanya beberapa orang jenderal yang punya bintang 5, ya, 5 bintang, ya kan? Iya. Salah satu orang Batak, ya. Iya. Ya kan? Pernah wakil presiden, ada balik itu, Harahap itu, kan? Iya. Dalam pemerintahan lah, ya, Mang. Sekarang kesan saya agak menurun, ya, agak menonjol, kan. Yang apa, korban jenderal G30S sebentar lagi, kan, apa, kan, G30S PKI orang matanya, iya kan, Nasution, ya, Nasution, dan dari Panjaitan dua, ya, malah Panjaitan kan? dua malah, kan, ya kan, di mana maaf suku lain, ya kan, iya, kan itu memperlihatkan ada apanya, kan. Nah, power. Nah, powernya kan. Nah, itulah karena salah satu kan ciri orang percaya diri, kan. Ya kan tadi. Kan, iya. Nah, ini harus menjadi modal kita, percaya diri. Dan lebih dalam lagi, kalau percaya diri tapi juga percaya pada Tuhan, Tuhan. Kita serahkan menjadi combine. Nah, kembali ke tadi, itulah edukasi yang mau saya sampaikan juga nanti pertemuan. Itu contoh nanti ada masalah keluarga, family, ya kan, saya punya keluarga juga, bagaimana mendidik anak, ya, bagaimana menata karir, kan, saya dari bawah sekali, ya, jadi kira-kira begitulah juga, nanti saya sharingkan nanti ke teman-teman, itu contoh aja, kan. Yeah. Satu hal lagi yang mungkin agak unik sedikit, saya ini mendalami meditasi. Saya ini meditator, setiap pagi saya pasti meditasi, malam juga saya meditasi, secapek apapun, ya, saya akan meditasi kurang lebih 20 menit, ya. Nah, setiap hari, dan itu sudah belasan tahun saya lakukan, dan saya sangat mendalaminya. Kemudian uskup di Surabaya memilih saya salah satu dari pembimbing, pengajar meditasi di Kuskupan Surabaya, ya. Jadi saya waktu itu sudah waktu sana mengajar meditasi ke berbagai komunitas, ya.
Ini internasional ini komunitasnya ini ya, dan saya pernah ikuti workshop di Penang itu internasional itu ya tahun 2018 ya. Ketemu meditator dari berbagai negara, dan kalau di Islam ini disebut meditasi ini zikir. Hindu Buddha ada meditasi ya. Kemarin saya ikut Zoom meditasi dari Buddha mindful sana ya sore itu ya. Saya belajar aja kan, saya bandingkan ya. Kalau di beragama itu bukan berarti Anda punya ini, rezeki ini, pangkat ini, kekayaan ini, kehebatan. Bukan alam. Yeah. Orang komunis pun punya itu. Yang tak beragama pun punya itu. Bahkan lebih banyak punya mungkin. Iya. Yang kan? Komunis pun. Iya. Ateis. Iya. Iya kan? Mencari kalau, surga dunia ya. Iya itu. Bukan itu ukurannya. Beragama ialah kita harap yakin Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam susah dan senang. Apapun penilaian kita, ada yang mendampingi, ada yang menguatkan, ada yang menemani, ada yang menghibur, ada yang menjamin hidup kita. Yaudah, itulah intinya hidup. Iya. Bukannya beragama, intinya hidup ya itu. Semuanya kalau kita sampai ke inti itu, yaudah. Ya. Kita sakit ya udah terima aja ya kan, tentu berobat yeah. Ya supaya kita punya ilmu tentu berusaha ya kan, tapi pasti datang penyakit, pasti ada masalah, pasti nggak mungkin enggak. Namanya manusia ya kan, tak ada manusia yang tak punya masalah, nggak manusia namanya ya. Nah, tapi tergantung di mana bedanya orang beriman tidak beriman, orang Tuhan tidak beriman. Bedanya ialah yang beriman itu dia merasa ada Tuhan yang menemani dia memikul salib itu, penderitaan. Kalau orang yang tidak beriman, dia merasa sendiri saja, ya hanya dia sendiri. Itu aja bedanya. Ya, disitulah konsepnya kan. Oke, jadi itulah makna-makna yang kita coba nanti sehingga orang datang ke sini, wah. Mungkin ada lagi apa ya, ada keinginan lagi ya kan iya. Nah, itu free of charge saja itu ya, saya hanya apa aja kan iya. Nah, itu bagian dari Anda menginap sini ya, seperti ibu kemarin saya senang hati memang sudah begitu ya. Nah, jadi sudah masak di pohon lah, jadi itu saya bibitkan. Jadi markisa ini untuk iya. Di sana di itu yang ada bambu-bambu itu nah, oh kita gitu dia, kan? Nah, ini yang sangat sangat bagus ini apa? Sumber vitamin C. Nah, nanti kita bikin jus. Apakah hanya markis saja atau gimana? Hanya markis saja, itu aja. Ya, sedikit dicampur nutrisari boleh. Oh, gitu. Nah. Itu memang lerengnya itu hanya memang itu untuk kosong plong atau mungkin nanti mau bikin duduk-duduk ya, atau bikin rencananya. Di semen, berarti di semen nanti. Ya, sedikit jalannya boleh kalau becek gitu kan. Iya. Ya, kemungkinan sekali kita semen lah, ada batu bara itu. Berarti luas tanahnya sudah situ emang ya? Bagaimana? Yang ada pohon itu bukan? Apanya? Batas? Iya, yang ada tali. Oh, yang tali itu ya? Yang tali. Tali itu sampai ke sana. Ke sana ya? Nah. Oke. Terus, yang... terus yang semalam cerita kita yang masalah, kenapa ngadap ke sana? Oh, Ya sebenarnya sederhana aja ya. Karena yang mau kita jual kan pemandangan Pusuk Buhit dan Danau Toba, jadi orang duduk di teras itu bisa langsung melihat ya kan, nah, seperti bapak lah langsung melihat kan. Nah, tapi ini menjadi indah kalau hanya dilihat begitu kan, oh gunung ya di mana mana ada gunung ya, dilihat sebentar selesai ya. Tapi kalau dimaknai mungkin menjadi lebih indah ya kan. Sesuatu kan indah karena kita tahu maknanya ya kan. Barang bukan karena kalau hanya karena materinya itu kan sebentarnya itu kan. Tapi walaupun itu barang itu murah tapi karena bermakna ya kan. Ada pesannya kan. Itu menjadi mahal kan. Jadi memang nanti layan apa saya katakanlah
sharing atau ceramah ya. Yeah. Memang sebut orang memandang ini dengan kontemplatif, artinya ya memaknai inilah ya. Nah, karena kalau kita membelakangi kan ya gak enak. Nah, ya kan. Justru saya mengangkat atau menghidupkan makna dari pusuk buhit ini, pusuk ya kan? Buhit. Bukan saya mau mengajarkan agama, yeah. Bukan ya. Kita mengambil makna ya. Maknanya. Kan? Yang notabene nenek moyang kita sendiri, ya kan? Bukan siapa-siapa. Nah, kenapa? Waktu kita belajar filsafat dulu, kenapa saya harus belajar filsafat Socrates, Plato? Ya kan? Yeah, yeah. Nenek moyang saya punya filsafat sendiri, ya kan? Yeah. Ya kan? Berarti ya kan? Berarti hanya istilahnya patokannya hanya gunung aja ya, tidak ke danau ya? Oh, danau juga nanti. Betul. Ya, danau juga. Makanya danau pun kemarin kan saya cerita danau itu punya historis histori ya, luar biasa ya kan. Yang tidak terjadi begitu saja. Iya. Malah melalui satu bencana ya kan. Iya. Dan bencana yang sangat mengerikan, tapi ditata sedemikian rupa ya. Itu kan bahwa itu tertata. Ya kalau orang tidak percaya ya itu alam katanya kan. Iya. Tapi kalau orang yang mau mencari makna, tidak ada yang dengan sendirinya, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan. Semua itu ada sebab akibat semua ya. Ada tatanan semua ya. Ya. Iya. Tidak ada dalam kehidupan ini terjadi begitu saja. Bisa saja. Ya kan? Nah, yang terjadi dalam kehidupan itu saja hanya terjadi manusia oleh Tuhan ya kan. Iya. Hanya bersabda aja dengan firman. Jadi ya kan itu aja. Ya. Itu aja kan itu, dan itu kekuasaan beliau cuma. Iya, iya. Nah, lainnya enggak ada. Ya kira-kira begitulah konsepnya. Kedepannya apakah ada ditambah lagi enggak ini? Untuk sementara kan generasi saya ini sudah lebih cukup. Oh. Nanti anak-anak ya terserah dia lah. Mau ke samping ke depan terserah ya. Kalau itu kan sudah ya harapan kita, tapi ini aja pun saya sudah sangat bersyukur ya. Bersyukur bisa membuat seperti ini ya, mewariskan ya. Iya. Ya. Legacy dalam singgung kan. Yang penting ya, kita bisa sehat emang ya. Betul. Nah, karena sehat di masa itu tuanya fundamennya. Nah, sehat itu kan fundamen kita beraktivitas ya kan. Iya. Walaupun sehat itu bukan itu ukurannya ya. Iya. Ya. Ada orang sakit, ada orang cacat seumur hidup, tapi dia punya pandangan hidup yang luar biasa, ya kan? Cacat seumur hidup, buta seumur hidup, ya kan? Bayangkan ya, siapa itu yang dari fik yang dari saya suka bacanya yang dari Australia itu kan? Iya. Tidak punya tangan, kaki ya. Tapi dia bisa beraktivitas. Dia bahkan menjadi penceramah kelas dunia, ya kan? Itulah bahkan bisa kuliah dan bisa memotivasi orang ya. Itu satu perlu yang dalam itu kan, ya. Nah, dalam keterbatasan ternyata semua begitu, Pak Mas Haribu ya. Yeah. Tuhan disitulah Tuhan itu maha adil ya, bahwa dalam keterbatasan selalu kalau kita cermat ada sisi kelebihan di situ, ya pasti ada. Ya. Tuhan itu tidak membuat manusia penderitaan itu hanya penderitaan, tapi ada hikmah di baliknya itu, ya. Itulah konsep kehidupan semuanya kan. Iya. Ini hanya satu pohon aja, hanya satu bibit aja. Tiap polybag satu ya kan? Enggak, maksudnya hanya istilahnya hanya satu jenis dulu ditanam. Iya, karena apakah hanya bercampur-campur? Nanti saya mau kedepannya orang datang ke sini satu ciri khas tempat ini, oh ayo ke pertemuan minum markisa ya kan? Jus markisa. Ya, kita jual murah, kita jual segar, ya kan? Iya. Kan? Jadi istilahnya tamu datang, bisa sekali minum, ada, bisa sekalian mandang-mandang gitu ya? Iya, ada ciri khasnya tempat ini. Kalau kopi kan gampang. Iya. Kan? Tapi udah pernah dicoba ini hidup, tumbuh? Tetangga. Oh. Ya, saya melihat tetangga. Lebat. Bagus. Bangun. Ya, saya juga tanam advokat ya di depan sana. Nah, itu pun jus advokat juga ya. Iya. Advokat. Saya juga coba mau tanam jeruk, sudah 10 batang, tapi belum saya lihat bagus. Bertumbuh ya? Juga. Ini mungkin lebih gampang ya. Karena sudah ada
Advokat pun cukup bagus saya dengar di Samosir ini. Iya. Tapi tanaman itu sebenarnya ya tergantung bagaimana kita mensuplai kebutuhannya, pupuknya, iya kan? Iya. Kalau kita beri nutrisi yang bagus, dia akan menerima itu kan. Itu konsepnya tanaman. Iya. Emang ada jiwa bertanam juga Inang Amang ya? Berkebun. Ya, padahal saya bukan anak petani ya. Iya. Saya dari Pemang Santar, ayah saya. Memang... Keadaan yang membuat ya? Tidak juga. Waktu saya SMA itu, situ saya tahu. Mm-hmm. Bahwa saya senang dengan tanaman dan hewan. Iya. Ya, waktu saya SMA itu, saya tinggal di asrama. Ada program dari sekolah, itu namanya studi klub. Hmm. Jadi orang bisa pilih dia klub mana ya. Hmm. Ada klub peternakan pertanian, ada klub yang ilmiah, budaya, ada seni, macam-macam lah. Ada yang mengarang. Nah, saya masuk waktu itu ke klub ternak. Ya. Nah, ya saya enjoy di situ ya. Jadi saya pegang pupuk, pegang kotoran itu biasa aja. Ya. Nah, saya kemarin dulu ambil desa itu kotoran sapi itu. Iya. Ya, saya minta dari tetangga. Oh. Ya, saya tidak malu ambilnya itu dari tetangga. Enggak, saya senang karena saya membawa sesuatu yang berharga ya kan. Iya. Nah, nutrisi. Ya. Sebenarnya kita kalau kita telusuri sebenarnya banyak potensi kita sebenarnya banyak. Tentu harus dicoba ya. Ya. Nah, jadi potensi itu akan muncul ya. Ini jinak ini.